Kita pakai gloves. Kau kan panahannya? Lu enggak sabaran Indonesia. Kawan-kawan Win masih semangat dan masih konsisten berjuang untuk mengawal isu-isu yang sedari awal sudah kita sepakati dan tetap mendesak Pak Presiden Jokowi untuk membuat Perpu dan menolak sepenuhnya RKUHP, dan ada tuntutan lanjutannya yaitu tentang kemanusiaan, dan itu berkaitan dengan korban aksi yang terjadi di Jakarta maupun di daerah-daerah. Artinya kita mengecam tindakan represifitas dari pihak aparat yang seolah-olah seperti kita ini musuh negara gitu loh. Jadi saya mengecam hal tersebut. Kalau terkait pelantikan DPR hari ini, ada harapan mau? Sebetulnya tidak ada agenda untuk menggagalkan atau menghalangi DPR untuk pelantikan. Tapi setidaknya kita ingin memberikan pesan bahwa dalam agenda pelantikan DPR, kita pun hadir untuk menyaksikan komitmen-komitmen dan sumpah-sumpah yang diucapkan oleh para-para dewan tersebut. Jangan lupa subscribe ya!